mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi for Palestine, Universitas Hasanuddin, menggelar aksi damai bela Palestina di Taman Unhas pada Kamis, 13 Juni 2024 sore. Aksi yang digelar pada pukul 16.00 WITA ini membawa sejumlah atribut poster yang bernada simpati terhadap warga Palestina pun turut dibentangkan. Salah satunya bertuliskan "We stand with Palestine". Mereka menyuarakan dukungan dan keprihatinan terhadap situasi yang sedang dialami oleh warga Palestina. Aksi solidaritas yang diikuti mahasiswa ini melakukan orasi diwakili dua mahasiswa menyampaikan sejumlah poin penting, yaitu hak atas kemerdekaan, perjuangan melawan penindasan, perdamaian, keadilan, hingga hak-hak pengungsi Palestina. Mereka mengutuk kekerasan yang terus terjadi di Palestina dan menyerukan penghentian segera segala bentuk agresi terhadap warga sipil, terutama di Rafah dan Gaza yang merupakan lokasi yang paling berdampak. Sementara koordinator UAP Muhammad Mahfud mengatakan, melalui aksi solidaritas ini agar masyarakat sadar dan peduli akan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Inisiasi oleh UAP, Unhas Alliance for Palestine. Oke, untuk tujuannya sendiri tuh? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebagai aksi solidaritas terhadap teman-teman di terhadap kaum muslimin di Palestina. Aksi poin pentingnya mungkin tidak lain dan tidak bukan kembali lagi ke tujuan awal, bahwasanya aksi ini dilakukan betul-betul untuk solidaritas terhadap Palestina, mengingatkan kepada banyak kalangan bahwasanya krisis kemanusiaan itu sudah sampai kepada titik akhir yang dimana kita betul-betul harus peduli terhadap krisis Palestina di sana. Harapannya bahwasanya semakin banyak kalangan yang terbuka matanya, terbuka mata batinnya untuk senantiasa mendukung Palestina, dan mungkin kedepannya bisa membangkitkan lagi aksi-aksi yang lebih besar. Aksi solidaritas tidak hanya ditunjukkan melalui orasi, namun aksi yang diinisiasi mahasiswa UAP ini juga dirangkaikan dengan bedah buku berjudul On Palestine. Dalam bedah buku ini menghadirkan narasumber dosen sastra Arab Unhas, Supratman. Didampingi moderator Zian, ia menjelaskan sejarah Palestina dan Israel dari pandangan dua kritikus terkenal. Bedah buku On Palestine ini diisi diskusi dan tanya-jawab interaktif dengan mahasiswa yang mengikuti aksi solidaritas. Gerakan aksi Aliansi for Palestine diharapkan menguatkan semangat kepedulian di kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap Palestina. Zulkarnain, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Program ini dipersembahkan oleh